kemana kernetnya tadi? Siapa? Kernetnya. Nasi. Beli nasi. Bang Asep itu. Telat terus kemarin pagi nah. Di mana ya? Di info sama kawan itu ya. Di Pulau Gadung. Nah, iya, itu kemarin di situ di info di foto bisnya. Ini di sini pagi-pagi habis subuh itu apa ya? Iya. Banjir nih di sini katanya. Iya. Bener kan? Nah. Enggak ada di solar. Terus akhirnya nyari penumpang di mana? Itulah, nanti sampai di rumah makan malam pagi berangkat. Oh. Tapi nambah sewa enggak? Nambah. Mudah-mudahan sampai sini enggak ada utangnya. Enggak tahan lagi utang-utang terus. Iyalah. Yang ngasih utang yang tahan, kalau kita tahan. Ini ya. Yang ngasih utang yang tahan. Kru-kru ALS ini ya, nunggu trip ini. Berapa malam ini? Tanggal 17 berangkat. Ini istirahatnya anu ya bang ya? Lotre ya? Iya, lagian. Kalau rame ya sampai istirahat. Ini kan nggak pernah istirahat. Iya, iya. Malah pernah istirahat ini, jalan terus. Tapi kemarin kalau pas pemilu penumpang jarak pendek saya kira banyak. Enggak ada juga. Enggak ada juga, oh. Kemarin karena ada yang pelarian apa? Ini orang ketanggungan. Pelarian kerja. Oh. Nah, ada 12 orang. Kalau enggak ada itu repot lagi ya. Pasti dari undang. Naik dari mana? Dari Martapura. Martapura. 12 orang. 12 orang. Itu pun ongkos minim ya? Iyalah, minim. Berarti di sini 3 hari ya? Harusnya berangkat kemarin ya harusnya ya? Iya. Harusnya Rabu, Kamis, Jumat, baru Sabtu. Lama juga. Itu pun nanti kalau sampai kalau berangkat sekarang pun di Medan juga lama nunggu tripnya toh. Iyalah, iya toh. Bener toh, mending di sini lama, dihabiskan di sini, nanti di Medan paling nunggu 2 hari atau 3 hari baru naik trip. Karena juga 2 hari kan. Juga kan. Karena 5 di mobil di Medan. Kalau 246 itu 5 hari itu. Di sini? Enggak, di Medan. Oh, iya. Iya toh. Karena iya. Numpuk di sana toh. Iya. Tadi aku nama kosong di sini ya. Siapa? Belum ketangan. Dari sini kosong, cuma satu orang, paket satu orang. Itu aja? Itu aja. Masih diantar juga? Masih diantar juga. kok ngeblur ya? Kamarnya itu berhantu apa ya? Kok ngeblur gitu ya? Ada hantunya? Gak tahu, barangkali. Hantu kawan aku semua. Iya ya. Hantu kawan aku semua. Nyantai-nyantai. Ini besok pagi siapa yang datang? Enggak ada, kosong. Baru Sabtu ya, 248 ya? Iya. Oh iya ya. 248 nanti ke ada, besok pagi berarti enggak ada kedatangan, enggak ada keberangkatan ya? Enggak ada. Oke, oke. Tumben belum pulang. Ini Pak, nunggu motor baru pakai keneknya. Dari masak, beli nasi, Pak. Pokoknya kan warung padang tutup. Iya ya. Semua tadi udah jagon. Kita beli kontan di luar. Iki. Ini kalau kemarin buka cuma habis bon berapa hari ini. Karena tutup, karena Pak Sabut ada, tapi nggak bisa jual cuma sendiri. Oh iya. Karena buahnya pulang coblosan. Sampai kalau Pak Sabut pulang, yang merawat Pak itu nggak ada. Iya, iya. Ini masih mau kemana ini ya? Mana Mas? Masih? Kemana? Pikir saya kalau Parang Tritis. Ini kita sekalian. Enggak, maksudnya kalau pulang ke Parang Tritis kan tak iya, bawa sekalian. Satu arah gitu. Iya, sama tahu barangkali atau saya bisa nolong atau gimana kan orang sejalan kan. Arah ke selatan. Iya.
Pak Agus. Kerjakan di mana Pak Agus? Batu Mukti. Batu Mukti? Yang mana? Baru ini beli. Apa? Baru beli. Oh, baru beli. Dicet tadi. Oh. Baru berangkat po, baru tiba ya Pak Agus? Baru tiba itu. Oh, baru tiba ya, dari Palembang itu tadi. Oh, sekalian tilik putranya di sini ya? Tanya kan di sini. Tapi saya putranya intinya harus menyampaikan Pak Wadi. Kita berangkat dari ini sampai Medan, sampai juga sama Tegak juga. Karena kan tanggal 12 mau baru rumah. Oh iya, bisa jadi ya Pak Agus itu ya? Iya. Tanggal berapa rumahnya? Tanggal 21. Tanggal berikut. Oh, sekalian nengok anaknya di sini. Ya, Pak Satu kan di sini. Iya. Dewet kami tanggal 12. Ada telikor rombongan. Biar Pak Agus ikut ngalur kita yang pernah tuh. Walulah itu hari apa? Nah, Selasa itu bukan walulah lu. Pokoknya jadi tipe Selasa. Nah, sekarang kan hari apa nih? Berarti hari Minggu Senin nanti sampai sini. Sekarang hari apa ini? Iya. Sampai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin teko. Tapi gak bisa banget, gak bisa banget. Iya, bener iso Pak Samsul ikut itu. Iya, iya. Bisa jadi ikut nih Pak Samsul ini. Setiap kuasa mesti yang mendalam. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video siang atau sore hari ini atau malam hari ini ya, dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat. Berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Koras. Yang sinar depo udah selesai Pak Agus? Oke. Siap. Stop. Mas Doni karo Mas Agi wingi tak kan lho Mas Agi. Iya, A3 ini. Hah? Andika? A3. Ayo A3. Di mana tadi? Masalah si Agi kemarin telepon saya. Ditelepon bae ya ngono langsung. Ya aku ya. Iya. Apanya, Pak? A3. Apa? Tapi udah beres. Terus punya Doni? Oh. Yang kemarin dikerjakan itu? Yang dulu. Jadi banyak kawan-kawan saya ya teman-teman ya, itu servis AC di tempatnya Pak Agus, karena apa? Pak Agus itu amanah banget, jadi servisnya pun biayanya ringan. Itulah yang jadi kelebihan, yang menjadi daya tarik teman-teman pariwisata di kota Yogyakarta. Mas Agus pun Pak Agus, semuanya Pak Agus untuk bis-bis pariwisata di Yogyakarta. Oke ya, terima kasih, saya mau pulang. Selamat malam.